Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Saya Aida Kamalia dan jom kita lihat apakah rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Razer dilaporkan telah mengambil alih syarikat Mall Global sepenuhnya. Razer yang sebelum ini mempunyai pegangan sebanyak 35% pada Mall Global kini telah mengambil alih baki sepenuhnya pegangan mereka pada Mall Global. Hal ini sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka dalam arena e-pembayaran. Pihak Samsung pula telah memperkenalkan satu ciri baru dikenali sebagai AR Emoji. Ciri baru ini membolehkan pengguna untuk menghasilkan watak maya mereka tersendiri melalui rakaman wajah mereka dan boleh dikongsikan dalam bentuk GIF pada pelbagai aplikasi permesejan. Bercakap mengenai Samsung lagi, terkini gambar telefon pintar Galaxy S6 dan A6 Plus 2018 tertiris sekaligus memperlihatkan pengguna dual kamera pada bahagian belakang dan dijangka hadir dengan chip Exynos 7870. HTC pula bakal membuka pratempah untuk telefon pintar HTC Desire 12 dan Desire 12 Plus bermula 26 April ini dan terhad untuk 1,000 unit sahaja. Pratempahan ini boleh dibuat melalui platform Shopee dan boleh mendapatkannya pada harga RM599 untuk HTC Desire 12 dan RM729 untuk HTC Desire 12 Plus. Akhir sekali, telefon pintar Asus Zenfone Max Pro M1 yang telah dilancarkan secara rasmi di India dan Indonesia semalam dilaporkan hadir dengan canaan chip Snapdragon 636 dan bateri sebesar 5,000 mAh. Peranti yang menggunakan sistem operasi Android 8.1 Oreo asli ini dijual pada harga bermula sekitar RM646 di Indonesia. Jadi itu sahaja rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Aida Kamalia untuk Amaz.